Kata orang, selama agama itu masuk ke Melaka, banyak peraturan-peraturan baru mengikut agama itu dijalankan. Sehingga Raja Permaisuara sendiri pun mengubah namanya. Ya, sekarang baginda bergelar Sultan Mahmud Shah, Tuan Sidang. Aku suka kampung kita ni mempunyai peraturan. Jikalau penganjur agama itu datang kemari, siapa nak ikut aku masuk Islam? Apa guna kita mengubah cara hidup kita? Kalau cara hidup kita tak betul, kita mesti merubahnya. Kampung kita belum ada mempunyai peraturan yang tertentu. Masing-masing berbuat apa saja yang disukainya. Tok Sidang ni macam ada orang yang disindirnya. Saya juga sudah mendengar. Kalau tak salah, agama itu melarang kita makan babi, makan kera. Boleh jadi minum tuak pun tak boleh. Apa guna kita hidup kalau banyak sangat yang tak boleh kita buat? Betul kata Wira, memang betul. Sudah. Kalau tak bagus agama ini, takkanlah perkembangannya sampai begitu merebak sekali. Pak Karma nak ke Melaka besok, kan? Tok Sidang. Bagus. Tolonglah tanya-tanyakan tentang hal ini. Supaya kita lebih jelas lagi. Saya punya cadangan pun begitu juga. Itu dia, ya. Kalau Pak Karma lupa, besok saya ingatkan dia, Tok. Bagus. Sekarang, marilah kita rundingkan pula tentang hal ladang lada hitam kita yang di baru sana, ya. Bagaimana kalau kita suruh budak-budak kita itu menempat ladang-ladang baru kita? Baru saja. Marilah.